Assalamualaikum. Hai guys. Ya, sesuai janji kami, keluarga kami sedang merencanakan untuk membuat kue, ya. Namanya roti pisang coklat. Sudah 4 hasil istri saya. Nah, sekarang saya. Wabarakatuh, saya bukan mau jadi Power Rangers, tapi ini adalah sarung tangan agar nggak panas ya. Kali ini kami berdua sedang mempersiapkan menu spesial untuk buka puasa nanti. Istri saya sedang membuat pizza. Panas. Wah, ini pizzanya, toppingnya kejunya melimpah. Dengan berbagai sayur, ada jagung juga, paprika, bawang bombay plus ada sosis. Cukup. Kita akan masukkan ke oven. Kita akan panggang berapa lah, sayur? Kayaknya tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, kita akan lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sini. Enggak, bawangnya. Ini. Lima menit lagi. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa penampakan dari pizza buatan istri saya dan saya kali ini. Tapi nanti sore kita akan bikin apa? Roti coklat pisang. Roti coklat pisang. Bahan dasarnya pisang. Karena saya suka pisang. Dan kita akan lihat bagaimana mengadonnya. Yang jelas, hari ini menu makan malamnya adalah pizza. Kita lihat hasil matangnya nanti ya. Oke. Assalamualaikum. Hai guys. Ya, sesuai janji kami, keluarga kami sedang merencanakan untuk membuat kue, ya. Namanya roti pisang coklat. Sudah 4 hasil istri saya. Nah, sekarang saya. Ambil adonan. Kurang. QC, quality control. Oke. Langkah pertama adalah di apa namanya ini saya? Kue lumpur. Oke. Nah, ini kayak main fitness juga begini nih. Kakak aja, Bi. Tadi dulu. Tadi dulu ya pertama ya. Kenapa emang Abi terus? Iya, nanti Zulaika. Masya Allah, dipipihkan ya sayang ya. Jadi ketebalannya biar betul-betul ini. Dilebarin sedikit. Ya, kakak mau bikin juga ya, ntar ya, ntar dulu. Bentuknya kakak bagus nggak? Cukup? Nah. Oke. Setelah itu. Kita taruh pisangnya di tengah. Oke, pisangnya satu aja. Dua. Pisangnya dua. Kita letakkan pisangnya, teman-teman. Yang ini sampai sini. Ini. Sampai pojok ya. Oh, posisinya salah. Oh, oke. Okay. Seolah-olah dia sepasang. Seperti kita sepasang, ya. Kemudian kita potong-potong untuk membentuk kuncir. Jadi roti coklatnya dikuncir ya, dikepang ya. Oke. Okay. Sama. Sisi ini juga. Segini jaraknya. Boleh dilihat dari atas ya. Ini aja. Coba. Kemudian coklatnya ditaruh di tengah. Coklatnya kita taruh di tengahnya, teman-teman. Secukupnya ya. Sesuai dengan selera kita. Ini coklatnya kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu kan ya. Tergantung selera kita semana coklat yang ingin kita berikan. Kemudian tinggal di
Tarik. Kemudian sama. Tarik terus. Ganti-gantian. Kiri, oh, sampai kanan, menumpuk. Kiri kanan ya. Ini. Oh, sampai ke depan. Oke. Okay. Ya, ini bergerak-bergerak, Bi. Iya, sabar ya. Oke, bisa dari atas, Din. Coba, Din. Bentuk kepangannya cantik. Aduh, ini bergerak. Sebentar. Ini bergerak. Iya, enggak? Iya, nanti Abi. Tahan pakai kakinya. Abi kasih tahu. Enggak bisa. Aduh, tuh kan enggak bisa, Mas. Setelah itu, tutup. Ya, nanti kuenya jadi jelek. Ini kan bergerak, Mama. Nah, setelah itu kita walisin. Ini sebelah sini makanya, kalau kita sebelah sini. Sini, sebelah ke sana. Lihat sana, lebih belakang. Sini. Dari punggungnya sendoknya, walisnya. Harusnya ada tempat pewalis. Pakai buat ini. Ya, Masya Allah. Ternyata mudah. Pilih nanti pisang coklat. Aduh. Ini dua pisang dalamnya jadi mantap. Cukup? Cukup. Oke. Selesai. Langsung kita pindahkan ya. Pisangnya? Iya. Masya Allah. Mantap. Yeay. Kreasi istri saya, roti pisang coklatnya luar biasa. Dan insya Allah nanti akan saya coba kalau sudah waktunya buka puasa, sayang ya. Ini namanya roti pisang coklat. Apa namanya? Corona. Iya, pisang coklat. Daripada pisang coklat corona, kita kasih nama roti pisang coklat lesung bibit. Rasanya bagaimana? Nanti ya.